kembali lagi bersama Mas Arya Jogja ya. Oke, kali ini saya mau melakukan penggantian ya kabel transmisi Camry ya tahun 2005. Ini saya melakukan penggantian di Sinergi, bengkel Sinergi di Jalan Kapten Haryadi dekat perumahan Merapi View ya, Merapi View. Bisa Google Map Sinergi Bengkel. Untuk parts-nya sendiri harganya 2.200.000 kalau tidak salah. Dan biaya jasanya cukup murah sekali. Hanya 150.000. Baik, ini sedang dilakukan pembongkaran ya. Pembongkaran kompartemen bawah itu harus dibongkar semua karena memang letaknya itu memang sempit dan agak sulit, jadi memang agak lama ini karena sebelumnya belum pernah handle Camry seperti ini, ganti kabel transmisi. Jadi kabel transmisi itu aus, jadi karena pemakaian dan usia itu aus ya. Jadi lubangnya itu kalau kita bandingkan dari yang baru dan yang lama itu, yang lama itu lebih besar bolongannya, tapi kalau yang baru lubangnya itu lebih kecil. Jadi memang ada keausan di situ, jadi los keluar, akhirnya persneling itu ngelos, jadi tidak ada feel-nya sama sekali. Nah, ini kita baru dibongkar ya. Ya, itu posisinya di dalam sana ya. Jadi gak masuk ya? Memang sangat sulit, posisinya tuh sangat sempit sekali. Jadi menurut saya jasanya itu 150.000 itu agak kurang worth it ya kayaknya, karena memang sebelumnya belum pernah handle Camry seperti ini. Jadi mungkin kalau untuk next perbaikan seperti ini lagi, mungkin bengkelnya bisa jadi beda harga, karena dari ownernya sendiri, owner bengkelnya sendiri memang baru ini handle Camry. Sebelumnya itu Great Corolla, Avanza yang seperti itu, Camry itu baru ini. Mungkin teman-teman kalau kesana mungkin ada perbedaan harga, ya wajar ya, karena memang baru tahu kalau tingkat kesulitannya itu berbeda dengan mobil yang lain gitu. Tapi ini menurut saya masih jauh sangat murah daripada teman-teman semua mengganti perbaikannya di bengkel resmi ya. Kemarin saya sempat tanya di Toyota itu untuk jasanya sendiri itu di kisaran 1 juta rupiah. Wah, jadi ya saya tetap milih yang ini ya, karena terpautnya sangat jauh sekali ya. Barang juga dijamin original dari Toyota, karena Camry ini tidak ada yang parts KW ya, dia semuanya ori dari Thailand. Ini kebetulan yang saya beli ini, tapi kabelnya itu ada tulisannya made in Japan, jadi sudah tidak ragu lagi di beli parts di sini dan perbaikan di sini. Ini tadi tak tinggal dulu karena yang sana susah. Iya ya. Nah, ini kabel yang lama ya. Nah, itu sudah mengalami aus, jadi memang kalau yang baru itu lebih kecil lubangnya. Kalau ini ada ada plastik yang patah, harusnya dia lebih kecil. Jadi ini lebih besar ini lubangnya. Jadi kalau yang baru lebih kecil, itu ada yang patah di situ. Nah, ini yang baru sudah terpasang ya di depan, tinggal memasang yang di dalam, yang indoor itu yang paling sulit. Yang itu memang itu harus dua orang yang masang, jadi yang satu di dalam
yang satunya lagi di bawah mendongkrak mobil lalu ngepasin dari bawah yang satu. Jadi harus dua orang yang masang karena memang benar-benar sulit. Oke, ini saya baru scan ABS ya, karena kalau direm mendadak itu kadang ABS-nya menyala. Jadi ini katanya mau direset ulang kalau memang tidak ada kerusakan. Jadi scan ini cuman biayanya cuman 20.000 kalau tidak salah kemarin, karena totalnya 170. Nah, ini baru di dan kemarin alhamdulillah sampai rumah itu tidak ada menyala lagi ya ABS-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berguna untuk teman-teman semua ya informasi ini. Khususnya yang tinggal di Jogja bisa servis ke sini. Ini harganya cukup terjangkau biaya jasanya. Mungkin itu saja, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sukses selalu.